Berikut ini cara untuk yang namanya mengunci aplikasi di HP Infinix. Jadi untuk mengunci karena aplikasi bisa gunakan cara berikut ini. Pertama kalian lihat di bagian ini pengaturan, buka dulu pengaturan. Setelah di bagian pengaturan, pilih bagian ini. Ada menu keamanan, kemudian gulik ke bawah sedikit ada kunci aplikasi, silakan dipilih. Nah, ini kita harus bikin dulu gambar pembuka polanya, kemudian gambarkan sekali lagi, minimal 4 titik. Kalau sudah jadi, kalian bisa tautkan ke akun Infinix, tapi kalau kalian ingin lewati, pilih lewati yang ada di sudut kanan atas. Fungsinya itu untuk mereset kalau kita lupa pola. Nah, pengaturan pengunciannya di atas ini. Ada perlihatkan pola, ubah sandi, tautkan akun, menambah sidik jari, sembunyikan konten, notifikasi kalau aplikasi yang disembunyikan. Untuk menguncinya silakan diaktifkan tombol gembok di samping. Saya contohkan di Play Store. Nah, ini sudah terkunci. Bisa pakai sidik jari atau pola yang kita bikin tadi. Jadi sangat mudah. Itu saja, semoga bermanfaat.